Pemain cahaya dalam sinetron anak band yang ditayangkan SCTV, Natasha Wilona, dihujat penggemarnya. Pasalnya penggemar kecewa terhadap hubungan asmara sang aktris dengan pria bernama Kevin Marsing. Bahkan penggemar menyebut pria itu dengan sebutan Om dan Si Badak. Pada perayaan ulang tahun Natasha Wilona yang jatuh pada 15 Desember 2020 kemarin, ada unggahan video Wilona dengan Kevin Marsing. Bahkan Kevin memberikan kejutan dan kado spesial buat sang aktris tersebut. Unggahan itu langsung dikomentari netizen. Banyak dari mereka yang menghujat dan nyinyir pada pasangan ini. Akun @laura mengatakan jangan mau sama om-om, kayak Kevin Marsing. Gitu Kak Natasha Wilona, gak cocok sama sekali. Kemudian, akun lainnya mengatakan, Willow, kamu udah sukses buat aku kecewa. Ditunggu kabar putusnya. Hashtag kawal sampai putus. Kekecewaan penggemar itu akhirnya berdampak pada sinetron anak band yang diproduksi oleh Sinemart. Asalnya, penggemar Natasha Wilona ini tak mau lagi menonton tayangan itu. Akun @Aishira mengatakan, maaf ya, gak mau nonton anak band lagi. Kekecewaan penggemar ini lantaran belum lama ini saat dikonfirmasi infotainment soal hubungannya dengan Kevin Marsing, Natasha bilang dia tidak mudah jatuh cinta. Ternyata, saat perayaan ulang tahun Natasha tersebut tersiar kabar jika keduanya kini sudah menjalin hubungan spesial, bahkan hubungan ini sudah berjalan 2 bulan. Nah, gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!